Tahun ni memang saya banyak sangat belajar bertukang. Sampai siap sebiji bengkel kayu, okay, not bad lah kan. Bila buat kerja kayu ni, kita kena ada tools dia. Jadi hari ni saya nak share tentang peralatan asas untuk buat kerja kayu. Tak kisahlah kita nak buat pondok ke, kita nak buat kabinet ke, nak buat laci ke, nak pasang sinki ke, benda yang melibatkan kayu, saya nak share dia punya asas tu. Okay, first tools yang saya rasa penting, yang utama, first adalah ini, mesin gergaji kita ni, ataupun kita panggil circular saw. Sekejap, kita bawa pergi meja sekejap. Circular saw ni adalah tool yang paling penting untuk saya dan juga yang paling berbahaya. Cabut bateri dulu sebab saya nak demo. Okay, dan sini dia punya pisau dia. Ini pelindung pisau, dia akan tertolak masa kita potong. Kat belakang ni kita boleh adjust. Kita longgarkan baru kita boleh adjust kedalaman potongan kita. Ini bergantung pada saiz pisau lah. Saya punya ni dalam 6 inci tak silap saya. Ini trigger kita, tapi nak tekan kita kena unlock dulu baru selamat. Untuk potongan kayu yang besar, biasanya saya akan gunakan circular saw. Dan untuk potong benda yang kecil-kecil halus-halus sikit, saya akan gunakan ni, Japanese two side saw. Bila ada potongan yang tak boleh buat gunakan circular saw, saya akan gunakan ini. Kalau korang perasan, dia punya mata dia berbeza untuk dua-dua belah. Yang ini kasar dan satu lagi halus. Nampak dia macam ada double kan? Satu lagi ni kasar. Yang kasar ni akan laju sikit potong lah, tapi tak kemas sangat. Settle, kita pergi ke next tool. Okay, ini adalah impact driver dan drill driver. Nampak ni impact dan satu lagi drill driver. Ini. Saya memang cadangkan untuk kita ada dua-dua ni, impact driver dengan drill driver. Walaupun yang drill driver ni kita boleh guna dua-dua sebenarnya. Kita boleh guna untuk skru, kita boleh gunakan untuk tebuk lubang. Tapi leceh lah kalau guna satu ni. Bila nak skru contohnya, kita kena tukar dia punya mata, okay, dia punya bit dia kepada skru ni. Okay, dah ketat kita pun skru. Bila dah habis skru, nak kena tebuk lubang lagi kan. Kita pergi buka, kita tukar pula dekat kita punya bit baru ni, yang khas untuk tebuk pula. Nampak tak leceh? Kalau kita ada 10 skru nak diskrukan kat kayu, boleh tahan lagi lah pakai dua tukar-tukar dia punya mata ni. Tukar dia punya apa ni, bit untuk skru, satu lagi tukar bit untuk drill. Okey lagi 10 tu, walaupun still lenguh, okey lagi. Tapi kalau sampai 60, 100 skru dan sampai skru ke 50 tu memang menyiram juga lah. Okey, dah ada 4 barang tadi kan. Kita tambah pula pengukuran. Bab ukur tanda ni ada banyak. Yang utama biasanya kita kena ada pita ukur dulu, standard. Lepas tu bolehlah saya kata kena ada try square macam ni. Kecil macam ni okey je. Satu lagi kita kena ada speed square ataupun quick square ikutlah panggilan apa penting. Dan last kita kena ada water leveler. Pendek ada, panjang pun ada. Tapi biasanya kita akan guna yang pendek macam ni. Untuk pita ukur macam biasa, kita tarik ukur, tarik ukur. Itu biasa orang tahu. Cuma kalau orang tak tahu sangat, maybe kepanjangan belakang ni. Kita ada tau value kepanjangan belakang ni. Contoh kat sini dia ada tulis kepanjangan berapa kan. Kalau kita nak ukur daripada, contoh kalau saya tarik ni kan, saya nak ukur semua full daripada depan tu sampai ke belakang sana, saya ukur yang depan ni, saya tambahkan dengan nombor dekat sini. Kita akan dapat full ukuran daripada depan ke belakang sana. Hook depan ni memang longgar. Jangan ingat sebab dia loose tau. Memang dia buat khas untuk longgar. Contoh, kenapa eh? Anda kata kita nak ukur dengan menolak, kita akan dapat ukuran ambil macam biasa lah, macam ni kan, bila kita tolak. Tapi bila kita kena tarik, kita nak sangkut, kita ada ketebalan besi tu tau. Jadi untuk ukur dengan tepat, ketebalan besi ni kena tolak. Sebab tu dia bergerak ke depan sikit. Alright. Yang tri-square ni pula memang biasanya kita guna untuk cepat check 90 darjah kita punya kayu tu, standard. Dan speed square pun boleh juga. Tapi speed square ni dia ada kelebihan lain. Selain daripada fungsi pembaris, nak jadikan dia pembaris dengan check 90 darjah, kita boleh dapatkan angle. Contoh kita ada pivot ujung sana, kat sini tepi ni kita nampak tak ada angle daripada 0 sampai 90. Kalau kita gerakkan pembaris tu macam ni dengan stay pivot ujung sana tangki saya tu kan, kita akan dapat darjah kita punya garisan tu. Contoh tadi ni 10 darjah, kat sini adalah 10 darjah. Daripada lurus tadi tegak ni 90. Kalau kat sini kita dapat dalam 10 darjah. So kita dapat line 10 degree mengikut ukuran kita lah. Tarik sikit macam ni, saya dapat dalam 45 sini kan. Sini dia tulis 45. Maka kat atas ni adalah 45 darjah dengan garisan yang straight tadi. Kalau kita beli pembaris yang mahal sikit kan, biasanya dia akan ada lubang-lubang ni. Lubang ni untuk kita masukkan pensel, kita tarik drag, kita akan dapat garis yang lurus ikut ukuran yang kita nak. Tapi mahal sikit lah.
Untuk water level, macam biasa, kita nak ukur kedataran ataupun kelevelan kita punya kayu atau projek kita tu. Kita dah pastikan bubble ataupun balon udara yang ada dalam water level tu duduk kat tengah-tengah. Dia duduk tengah level. Senang, saya rasa semua orang tahu. Ini nak check kita punya tegak okey tak okey. Kalau saya nak tengok 45 darjah, boleh dongakkan macam ni. Alright. So, next tool. Saya rasa ni, clamp. Clamp ni ada macam-macam jenis. Macam ni clamp biasa, ada yang 90 darjah punya clamp, ada pendek, ada panjang. Kalau panjang macam ni, saya tak jarang guna sangat lah. Tapi biasa saya guna yang biasa tu, dengan yang 90 darjah punya clamp. Dan tu ambil satu. Okay. Fungsi clamp ni adalah, contoh ada kayu sini. Saya nak potong kayu ni, tapi kayu ni akan bergerak. Jadi saya perlulah lekatkan kayu ni dengan meja saya. Inilah fungsinya clamp. Kita nak lekat dengan meja boleh, nak lekatkan kayu dengan kayu boleh. Dah lekat kemas macam ni, nak potong senang, ataupun maybe kita nak sanding, nak licikan kayu, nak skru, nak gam, senang. Bila dah sebut pasal clamp ni, kita mestilah ada tempat untuk clamp tu, iaitu kita punya meja kerja ataupun kita punya workbench. Workbench ni kalau macam saya ni yang portable, dia agak costly sikit lah. Kalau tanya saya, untuk beginner, pakai je apa-apa meja. Asalkan meja tu ada tempat untuk kita clamp dan stabil. Jangan meja tu duduk tung tak tung tak tung tak. Itu payah. Payah satu hal, berisiko, berbahaya. Total saya ada 1, 2, 3, 4. Batu ni satu kumpulan pengukuran ni 5. Okey, 6 clamp, 7 meja ni, 8 adalah penukul. Haha. Penukul ni kita kena pakai dua-dua jenis. Satu yang keras macam besi, kita nak paku ke apa kan, nak pecahkan sesuatu ke, nak kopak ke apa, pakai yang ketuk besi punya, penukul besi. Satu lagi ambil yang lembut. Kita akan gunakan penukul lembut ni pada banyak tempat. Contohnya kita nak gerakkan kayu kan, selu-selu, pakai penukul lembut ni. Kita pakai penukul lembut ni supaya kayu kita tu tak rosak, tak buruk, tak cacat. Kalau pakai tukul besi yang keras ni, ketuk kayu memang berlekuk lah. 8 tools ni bagi saya dah cukup. Saya dah buat saya punya bengkel ni, saya buat almari, saya buat rak, saya buat meja workstation besar. 8 kali 4 kaki punya workstation besar tu. Divider, meja kecil untuk anak saya, macam-macam. Pakai barang ni boleh, tak ada masalah. Mungkin ada part yang macam leceh sikit lah bila tak ada barang lain. Contohnya ni sander ni. Kalau ada sander ni akan memudahkan kita bila kita nak licinkan permukaan kayu kan. Tapi kalau tak ada, boleh pakai kertas pasir macam ni. Letak kayu belakang dia, bentukkan sikit, gosok. Tapi penat sikit lah. Tapi boleh. Semua 88 ni saya rasa boleh dapat dalam bawah RM1,000. Boleh. Janganlah pakai brand macam Makita, motor cordless, itu memang mahal lah. Pakai brand yang biasa saja. Banyak lagi brand yang biasa ni. Contohnya Don Cheng ke, Black Decker ke. Pakai yang biasa. Dan kalau ini boleh lah pakai cordless. Kalau macam circular saw ni, kalau cordless dia mahal sikit. Pakai yang corded. Kalau corded punya, dia akan harga dia murah. Maybe dapat dalam maybe 200-300 boleh dapat. Kalau bajet kita boleh up sikit lagi, sampai maybe dalam 1,500 kan. Boleh lah tambah sander satu. Ini akan memudah mempercepatkan kerja kita. Dan satu lagi ini. Kita punya apa nama ni, router trimmer, untuk cantikkan tepi-tepi kayu kan, ataupun buat bentuk kat tengah ke apa kan. Boleh pakai ini. Ini tak adalah kritikal sangat, tapi ada part yang memerlukan benda ni. Tapi kalau nak kata bab penting, yang ini, yang 8 tadi ni. Ini penting betul-betul. Yang ini saya pun jangan guna ni. Kalau nak beli boleh, tapi saya prefer sander lah. Sander lagi banyak, banyak kali kita guna. Hampir semua projek akan gunakan sander. Tak nak pakai sender boleh, tapi penat sikit. Okay, saya rasa tu je lah. Sebelum saya tutup, video ni disponsor oleh bajubuy.com. Bajubuy ni adalah syarikat yang jual jersey cun macam ni, cantik kan? Dan korang boleh dapatkan diskaun RM10 kalau masa beli, letak kod berani buat Bajubuy. Untuk 100 orang yang pertama je tau, sambung. Okay, tu je. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wan Syafiq, jumpa lagi. Assalamualaikum. Okay, kemas balik.